Oh guys, jadi sekarang kami akan membahas mengenai tentang busi motor Mega Pro. Untuk bawahnya adalah yang seri ini ya, NGKR. Jadi ada apa namanya, nomor kode tipenya di sini adalah CPR CPR 8 EA 9 NGKR ya. Nah, kemudian yang satunya ini NGKR, tapi beda lagi. Kalau yang bawahnya tadi CPR, ini CR 8E aja ya. Jadi ini kategorinya semacam kayak apa sih, ori apa enggak ini ya, bingung nih, udah karat banget. Jadi untuk membedakannya, yang punya New Mega Pro bawahnya adalah ini nih kodenya ya, CPR 8EA. Kemudian ada lagi yaitu pada bagian monyong ininya ya, kepala ininya beda. Kalau ini kepala ininya keramiknya timbul keluar, kalau ini agak sedikit kepeng ya. Kepala keramiknya dia ke dalam banget kalau yang seri ini ya, yang autofocusnya agak susah. Nah, berhubung karena ini warna ini udah oranye, udah nggak begitu biru ya busi ini, mau saya ganti yang punya itu CR. Nih kita tes, kita engkol ya. Ini yang bawaan orinya ya. Kita tes warnanya. Kita engkol. Jadi kayak warnanya itu biru kayak semacam memudar oranye ya. Nah, sekarang saya akan dicoba yang ini warnanya seperti apa. Kalau ini warnanya biru ya, birunya itu biru violet, bagus. Dia warnanya kayak semacam ya, kayak kayak kompor gas aja. Kalau warnanya kayak ungu ungu biru seperti itu kan lebih bagus. Nah, ini rencana mau saya ganti yang ini nih, seperti apa ya, sama mau ganti apa namanya BBM Pertamax ya. Kita pasang. Jadi kalau misalkan teman-teman pengapiannya lemah, itu biasanya bak tik tik itu apinya seperti itu biasanya rusaknya pada CDI ya. Udah saya praktekkan video sebelumnya, ganti CDI yang baru itu nyala. Kalau yang udah lamanya udah KO, jadi tik tik doang. Tapi kalau bak ter ter, nah itu masih normal, coil normal, busi normal, CDI normal ya. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk pengetesan busi motor New Mega Pro dengan merek lain kodenya ya.